Kepada teman-teman silakan pejamkan matanya. Pejamkan matanya bukan tidur. Silakan pejamkan matanya. Jangan terlalu menunduk ke bawah nanti jatuh. Silakan. Kawan-kawan sudah berada di forum ini kurang lebih sekitar 4 hari. Tentu ada sangat banyak pengorbanan, waktu yang ditinggalkan, hal-hal yang teman-teman korbankan demi sampai mengikuti training Alka 1 hari ini. Mulai dari hari pertama sampai detik ini, tentu ada banyak penderitaan yang kawan-kawan alami. Sekarang coba bayangkan apa kesalahan teman-teman yang pernah dilakukan selama training ini berlangsung. Siapapun yang hanya diketahui oleh diri teman-teman sendiri. Dan dengan kesalahan tersebut, teman-teman memiliki dan mengakui kesalahan tersebut. Mengakui bahwa diri ini salah. Lalu kemudian berinisiatif untuk melakukan evaluasi diri, memperbaiki diri untuk kemaslahatan kedepannya. Di sini kita sama-sama berada di sebuah forum pertrainingan yang sangat luar biasa. Dengan sebuah organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Islam, teman-teman digembleng, dibina, diayomi, diberikan materi, termasuk diberikan makanan yang sedikit agar teman-teman mengerti arti dari kesetaraan. Kurang tidur, kurang istirahat, bahkan teman-teman selalu dalam keadaan resah, ingin pulang karena merasa diri tidak sanggup. Dan sampai detik ini, di detik-detik terakhir ini, ternyata teman-teman masih berada di forum yang sangat mulia ini. Itu semua tidak terlepas dari kesadaran akan perjuangan, kesadaran teman-teman yang berkomitmen untuk meneruskan perjuangan dari niat yang telah dibangun. Kenapa ingin bergabung di sebuah organisasi bernama HMI ini? Kita semuanya di HMI diajarkan bagaimana caranya berorganisasi. Kita diajarkan bagaimana caranya supaya menjadi kaum intelektual, kaum cendekiawan muslim.
dengan berbagai tujuan. AMI termasuk dengan cita-cita mulia yang termaktub di dalam aturan AMI, di dalam konstitusi AMI. Coba tanyakan ke dalam diri teman-teman sekalian, apakah saya siap untuk menjadi tulang punggung dari sebuah organisasi yang besar bernama AMI ini, yang telah hidup kurang lebih 70 tahun, telah bertahan selama itu. Apakah saya sanggup untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan di HMI yang telah menyumbangsihkan pikirannya, tenaganya, bahkan materinya untuk organisasi HMI ini? Silakan tanyakan kepada diri kawan-kawan, apakah saya sanggup untuk menjadi orang-orang terpilih yang akan menegakkan, menyiarkan kebenaran dari ajaran agama Islam tersebut? Tanyakan ke dalam diri kawan-kawan. Apakah kawan-kawan telah siap untuk dikucilkan, untuk dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai kebenaran, sementara tugas teman-teman diharuskan untuk menyampaikan, menegakkan yang namanya kebenaran sekalipun itu pahit? Tanyakan lagi ke dalam diri kawan-kawan, apakah kawan-kawan sanggup untuk menjadi orang-orang terpilih yang bisa membantu masyarakat, melihat penderitaan masyarakat, berjuang bersama mereka demi kemaslahatan bersama? Selangi lagi ke dalam diri kawan-kawan. Pertanyakan lagi, berbagai pemikiran, ide, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, memberikan semampunya, sesanggupnya, berjuang totalitas, memberikan kontribusi untuk himpunan tercinta ini. Hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang mulia tersebut. Dan tanyakan lagi kepada ke dalam diri kawan-kawan, apakah saya adalah salah satu orang-orang yang terpilih tersebut? Teman-teman dibaiat nanti sebagai kader HMI, teman-teman disumpah untuk menjalankan berbagai tujuan di organisasi ini. Sedangkan untuk melewati 4 hari ini sudah terasa sangat sulit, sudah terasa sangat begitu menderita. Perjuangan kedepannya akan jauh lebih berat, lebih besar,
bahkan bisa jadi lebih menderita dari apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Silakan